Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membenarkan salah satu dokter spesialis OBGYN yang bekerja di RSHS yaitu DS ditangkap Polda Jabar akibat kasus penyebaran berita hoax melalui media sosial Facebook. Pihaknya pun terus memantau perkembangan kasus tersebut karena berkaitan dengan tugas DS yang kini harus digantikan oleh dokter lain. Melalui konferensi pers yang digelar di lobi RSHS Bandung, Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Nina Susana Dewi membenarkan, salah seorang dokter spesialis OBGYN yang bekerja di RSHS, DS, ditahan di Polda Jawa Barat Senin malam lalu akibat kasus penyebaran hoax melalui media sosial Facebook. Pihaknya menyatakan sangat prihatin. Pihaknya pun terus memantau perkembangan kasus DS ke Polda Jawa Barat karena berkaitan dengan tugas DS sebagai dokter ahli kandungan di RSHS. Ada yang saya sampaikan juga bahwa rumah sakit sendiri sebagai rumah sakit pemerintah, dalam hal ini pimpinan rumah sakit terus memantau situasi dan perkembangan tentang permasalahan ini. Kami juga nanti akan mengkonfirmasi kepada Polda dalam masalah status penahanan yang bersangkutan, karena hal ini terkait dengan pelayanan yang harus diberikan juga aturan kepegawaian. Nina pun mengimbau agar seluruh karyawannya berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Budi Hartati, Bandung TV.